Hai guys, bersama saya lagi hari ini Mr. Ajin Boy. So hari ini kita akan memasang satu bidai zebra untuk dapur rumah Ajin Boy lah, rumah Ajin Boy sendirilah. So boleh sama-sama kita buat dan belajar cara untuk memasang bidai ni. Okay, jom. Okay, ini adalah alat-alat untuk kita pasang zebra, langsir zebra tu, bidai zebra. Okay, yang ni drill untuk tebuk lubang, kalau yang belum ada lubang. Okay, yang ni untuk memasang skru dan pita pengukur tu untuk kita ukur bila nak lekatkan pengikat dia tu lah, besi pengikat dia, untuk bagi balance. Okay, dan yang ni tambahan lah untuk skru-skru ke, kalau emergency boleh pakai. Okay, dan yang ni tangga, kalau bagi yang tempat tinggi boleh gunakan tangga, senang. Okay, yang tu saja untuk alat, yang tu saja alat untuk kita nak pasang bidai zebra ni. So jom kita mulakan kerja. Pasang satu bidai, yang mana kita panggil bidai zebra. Yang ni bersaiz dalam 6 kaki. Kat dalam ni ada dia punya penyangkut. Dia bekalkan dengan 3 penyangkut. 2, 3. Bersama dengan 3 clippers dan skru jugalah. Mula-mula kita akan perlu lekatkan penyangkut dia dahulu. Kita jangan pasang dulu dekat bidai ni, kita kena sangkut dulu dekat dinding lah. Okay, kita akan pasang bidai dekat tingkap dapur ni, yang mana sebelum ni kita pasang yang langsir menggunakan rail aluminium tu. So hari ni kita nak tukar kepada bidai zebra tu lah. Yang ni sebenarnya saya nak ukur dulu sebab kita nak pasang dia punya penyangkut. Jadi kita nak balancekan kedudukan penyangkut sebab sekarang kita ada 3 penyangkut lah. So saya cuba untuk balancekan ketiga-tiga ni lah, bagi size kedudukan sama, lebih kurang sama lah. Sepatutnya saya lubang ni saya drill, tapi disebabkan yang ni sebelum ni saya pasang dia punya rail untuk langsir sebelum ni, jadi kita cuba menggunakan lubang yang asal lah. Jadi masa untuk drill tu kita dapat jimatkan lah. Nampaknya lubang sebelum ni dah longgar sikit, kita kena tukar dia punya plastik yang kat dalam, ataupun kita boleh tukar kepada skru yang lebih lebar sikit, besar sikit. Gunakan skru besar untuk keluarkan dia punya ni yang plastik lama.
Oke, sudah keluar. Mbak. Oke, sekarang kita beli pasang yang baru lah. Yang ini udah merah. Kita ketuk sikit rapat, bagi rapat dengan tukar. Oke, penyangkut yang pertama telah berjaya kita pasang. Ada dua penyangkut lagi untuk kita pasang. Oke, kalau kita tengok penyangkut yang ini, penyangkut yang telah dipasang lah. Saya hanya pasang satu skru saja. Sebab kita ada tiga penyangkut, dah cukup kuat untuk menampung bidai. Bidai zebra ni lah, sebab dia ringan saja, dia buat daripada aluminium lah. So yang ni kalau kita nampak kat sini, dia punya penyangkut ada satu macam BP. Okay, yang ni untuk sangkut dia punya clippers lah. Okay, yang ni nampak clippers ya. So cara kita pasang nanti, kita akan masukkan lubang ni dekat sini. Okay, masuk dekat sini. Lepas tu and then kita pusing. Pusing benda ni biar dia selari. So yang ni make sure yang ni kena kat depan. Dan yang penyangkut macam ni, yang bibir macam ni, yang ni dekat belakang. So kalau terbalik memang kita tak boleh pasang lah. So kena pastikan yang ni betul lah. Okay. Step dia mula-mula kita, kalau yang belum drill, kita kena drillkan lubang. So lepas kita drillkan lubang, kita akan pasang penyangkut ni dulu. Pasang penyangkut ni dulu. Lepas pasang penyangkut, baru kita pasang clippers. Cara pasang clippers dia macam ni, masukkan dekat sini and then pusing. Okay, biar kedudukan dia selari. Okay, nampak selari kan. Okay, bila dah siap yang ni, baru kita boleh masukkan bidai tu lah, baru boleh sangkut. Okay. Step yang seterusnya pun sama macam tadi jugalah. Okay. Yang ni mungkin saya kena potong sikit. Terlindung. Yang ni tadi tersangkut dia punya penutup kabel ni. Yang ni adalah kabel alam. Alam untuk rumah. So sekarang saya dah buat macam ni. Saya tebuk sikit untuk elakkan daripada yang ni tersangkut lah. Sekarang dah lepas lah, insyaAllah. Nak tutup balik ni. Cabut pun payah. Nak pasang pun payah benda ni. Okay, sekarang dah ada ruang sini.
Tuh, abis ini kita akan pasang lah, jom. Oke, cara nak pasang bidai ini, kat depan dia macam ni. Dia punya depan macam ni lah. Ni yang kat depan. Yang ni yang kat bawah. Yang terbuka ni yang kat bawah lah. Okey. Kalau yang tiga penyangkut ni, better kita pasang kat tengah dulu untuk bagi dia punya balance. Okey, cara dia masukkan penyangkut tu kat depan dulu. Okay, saya akan tunjukkan lebih dekat. Masukkan penyangkut kat belakang dulu. Okey. Mula-mula cara masukkan penyangkut kat belakang dahulu. Okey, lepas tu klik kat depan pula. Okey, kat sini saya akan tunjuk lebih dekat sikit lah. Okey, jom kita zoom punya kamera. Okey, letak tak lagi. Okey. Okey, saya tunjuk yang detail sikit ya. Okey, sekarang dah nampak lah. View daripada atas lah. Okey, kita zoom lagi dekat. Okey, cara dia belakang ni dia ada satu clip bibir kat belakang ni. Kita masukkan bahagian belakang dulu. Make sure hujung dan hujung dah balance macam kita nak. Okey, cara dia kita masukkan belakang ni. Masuk dekat penyangkut belakang dahulu. Letak belakang. And then kat depan ni, kita boleh masukkan kat depan pula. Cara nak masukkan kat depan, kita tekan dulu bahagian depan atas ni. Tekan sini. Angkat sedikit. Angkat sikit yang ni. Okay. Sekarang dah masuk dah. Alright. Senang. Cara je senang sajalah. Make sure yang ni kat bawah. Yang ni, yang saya pegang ni kat bawah. Kalau tak, silap habis lah. Okay. Dua penyangkut dah pasang lah. So penyangkut yang ketiga sama, step dia sama juga. Kita masih boleh adjust ke kiri dan ke kanan juga lah. Okay, cara dia masuk belakang dulu. And then depan. Okay. Ketiga dah pasang lah, so sebelan dia. Okey, kamera dalam lain untuk saya lagi bagus. Okey. Okey, dah siap. Siap dah. Okey, yang ni yang siap pasang dah. So, rupa dia macam ni lah. Yang penyangkut ada tiga. Satu, dua dan tiga penyangkut. Yang ni tali untuk tarik dan turun langsir lah. Okay, sekarang langsir dah pun siap pasang. So kita akan cuba tengok yang naik turun dia okey ke tak. Yang ni adalah untuk tarik, untuk adjust sama ada nak tutup ataupun nak buka lah. Yang ni yang kita panggil zebra. Okey, kita dry turun. Okey, sekarang saya tarik turun. Okey, yang ni adalah pemberat dia lah supaya tali tu tak melambung. Okey, yang ni yang kita panggil zebra. Dia belang-belang. Okey, so yang ni kita boleh adjust sama ada kalau kita nak tutup terus. Kita boleh bagi, okay, yang ni gelap. Yang ni gelap. Dan kalau kita nak bagi cerah, kita boleh adjust turn. Okay, beda selari yang cerah dan gelap lah. Okay, sekarang dah siap lah. Senang dan mudah je. Kalau boleh kita buat sendiri je. Tak payah upah-upah dah lepas ni. Okay, jom. Jangan lupa subscribe ya. Okay, bye-bye.